Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila iqala wa an Abu Ani Abdad wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata beliau, qadima Uyainah bin Hisn, pernah datang Uyainah bin Hisn, fanazala, lalu ala bin Abi ala bin akhihi al-Hurri ibn Kaisin, fanazala, lalu ia Uyainah bin Hisn turun, maksudnya singgah kepada ibn akhi, anak saudaranya, berarti keponakannya, namanya Al-Hur bin Qais. Qais saudaranya, apa ya, saudaranya ya, punya anak ya, saudaranya namanya Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, dan adalah beliau ya, Al-Hur ini seorang yang mempunyai kedekatan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi alladzina yudnihim, yang mendekati akan mereka Umar, oleh Umar, maksudnya orang yang mempunyai kedekatan, hubungan dekat kepada Umar bin Khattab. Wa kanal qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu, dan adalah para qurra. Qurra di sini maksudnya orang-orang yang paham akan baca akan Al-Qur'an. Qurra di sini adalah orang-orang yang paham akan Al-Qur'an. Berarti siapa? Para ulama. Jadi qurra di sini maksudnya adalah para ulama, karena orang-orang yang paham akan baca paham tentang isi Al-Qur'an. Al-Qur'an dia ngerti. Ini qurra di sini. Ya. Al-mutafahhimu li ma'anihi, orang-orang yang paham bagi makna-makna Al-Qur'an. Berarti apa, siapa nih? Ulama. Ya, bukan hanya sekedar qori yang suaranya bagus, bukan. Ya, bukan hanya sekedar itu. Maknanya dia enggak tahu. Ini yang dimaksud qurra di sini adalah ya, al-mutafahhimu li ma'anihi, seorang yang paham bagi makna-makna Al-Qur'an. Jadi para qurra ya, itu ashaba majlisi Umar. Maksudnya ashaba di sini adalah mulazimi, orang yang selalu melazimkan dirinya duduk di majlisnya Sayyidina Umar. Untuk ngapain? Untuk memperingati Sayyidina Umar apabila lupa. Masya Allah. Jadi namanya apa nih? Majlis musyawarah. Jadi siap para ulama mengingatkan pemerintah ketika lupa Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar adalah seorang yang ya, seorang yang patuh, seorang yang cerdas. Walaupun beliau ya bukan hanya seorang presiden aja, Amirul Mukminin aja, beliau juga seorang ulama. Tapi beliau enggak mau lupa diri, beliau kumpulkan juga ulama. Untuk apa? Untuk mengingatkan beliau. Ini namanya orang tawadu. Wa musyawarati, dan ya, dan juga musyawarah, tempat untuk bermusyawarahnya. Ya, tempat beliau mengajak musyawarahnya. Jadi tempat musyawarahnya. Jadi orang-orang itu, para qurra adalah tempatnya Sayyidina Umar untuk bermusyawarah tentang hal ihwal kepemerintahan. Kuhulan kanu aw subaban, tua keadaan mereka ataupun muda. Ya, kuhulan sebenarnya itu umur 30-an ya sampai 40-an ya. Jadi ya baik dia itu tua maupun muda. Ya, kuhul itu yang melampaui sampai 30 ya.
Ada juga yang mengatakan kuhulan itu adalah umur 33. Ya. Karena memang umur 33 itu adalah umur yang matang. Umur matang di situ, umur 33. Dan kesempurnaan postur tubuh pun di situ, umur 33. Kemudian kata Sayyidina Ali, tingginya, ya tinggi seorang itu, badannya itu sampai umur 22. Orang kalau 22 cukup udah biasanya, nggak bisa tinggi lagi. Ya. Kalau ini masih bisa tinggi, ya. Masih bisa tinggi. Ya. Kalau dari 22 enggak, ini masih bisa tinggi. Iya. Kalau dari 22 udah cukup udah. Ya, Bang Sabil udah kayaknya enggak bisa tinggi lagi. Udah stop udah. Nah, umur 27 itu adalah ya umur kematangan dalam berpikir. Puncaknya di situ. Itu kematangan dalam berpikir. Kalau udah lebih daripada 27 itu ya pemantapan aja, kebiasaannya memantapkan. Makanya kamu sebelum umur 27 mantepin belajarnya. Tapi bukan berarti 27 setelah 27 kamu main-main, bukan. Ini sebelum 27 hebatin, jangan main-main. Gali. Gali. Ya. Apa? Gali apa yang ada di dalam diri kita nih. Bangun apa yang ada dalam diri kita. Kecerdasan kita. Belajar, 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 baca, baca, baca. Terus baca, baca, baca. Gali potensi yang ada dalam diri kamu. Sebelum umur 27. Manfaatkan dengan sebaik-baik. Gunakan, gunakan, belajar, 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 belajar. Ngaji terus, ngaji terus. Baca, baca. Masuk, masuk. Nah, kalau belajar udah tua, umur 40 baru pengen belajar. Susah. Nah, kalau udah dari muda, kita udah hebat, ntar udah tua tinggal pemantapan aja, udah enak. Nah, kesempurnaan badan kita, ya, fisik tubuh, itu adalah umur 33. Itu matang dah terus tuh umur kita, ya. Fisik kita matang umur 33. Dan pemikiran pun begitu. Ya. Banyak orang di umur 33 itu. Nah, umur 40 itu biasanya naik, diangkat. Ya. Setelah dilihat prestasi di umur 30-an. Ya. Umur 30. Makanya penduduk surga umurnya berapa? 33 nanti. Penduduk surga umurnya 33. Dulu saya bangun pesantren ini umurnya 30-an. 30-an bangun pesantren. Gitu. Nah, kamu nih selagi sebelum umur 27 mantepin belajarnya. Sungguh-sungguh, jangan main-main. Artinya apa? Masih potensi banyak. Jadi kumpul semua tua, yang muda kumpul. Iya. Yeah. Faqala Uyainatu li ibni akhi, lalu berkata Uyainah kepada anak saudaranya, kepada ponakannya Al-Hur, ya, Al-Hur bin Qais, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, laka wajun inda hadzal amiri, bagi engkau punya jalan kepada amir ini. Oh, bahasa kita apa? Inti dekat sama amir mukminin,
emang kenapa? Fa fastazin li alaih, minta izinkan untukku kepadanya. Bagaimana cara saya untuk ketemu sama dia? Tolongin, bagaimana? Kayak kita ya, ente kan dekat sama presiden, tolongin. Saya pengen ketemu sama presiden. Fastazana fa'azina lahu Umar, lalu Al-Hur mintakan izin kepada ya Amir Mukminin, lalu Amir Mukminin itu Umar bin Khattab mengizinkan kepadanya. Datanglah tuh dia. Ya, siapa? Uyainah bin Hisn. Falamma dakhala, maka tatkala dia masuk datang kepada Sayyidina Umar, qala ya ibna Khattab. Hai ibna Khattab, kata Uyainah. Fa wallahi demi Allah, ma tu'tinal jazra. Demi Allah, tidak engkau berikan kami pemberian yang banyak. Wah, dikritik bahasa kita ya. Dikritik, dibilang begitu. Wala tahkumu fina bil adli, dan engkau tidak berhukum pada kami dengan secara adil. Kata Uyainah bin Hisn. Apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab? Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta amma ayuqi'a bi. Lalu marah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehingga beliau ingin yuqi'a bihi. Yuqi'a itu maksudnya apa? Menjatuhkan dengannya, ingin menjatuhkan hukuman kepadanya. Beliau ingin sekali itu. Ya, hampir kepengin menjatuhkan hukuman kepadanya. Faqala lahu Al-Hurr, lalu berkata Hur, siapa nih? Keponakannya. Keponakannya Al-Hurr ini keponakannya. Keponakan Uyainah. Berkata Al-Hurr kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, innallaha qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ya, jadi ini beliau ini berarti Al-Hurr ini termasuk tadi kelompok Al-Qura gitu ya, yang suka ya memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala ya berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa, maafkanlah, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kebaikan, wa'rid 'anil ja'ilin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Wa inna hadza, dan sesungguhnya ini Uyainah. Uyainah bin Hisn. Siapanya itu dia? Pamannya berarti ya. Encang apa encing itu ya? Ya. Pamannya ini, paman saya nih. Ini beliau beginilah namanya orang yang benar. Kulil aqaw walau kenamuran, sekalipun itu saudara. Kalau dia itu salah, bilang salah. Ini keponakannya mengomentari tentang pamannya. Ini paman saya minal jahilin, dia termasuk orang yang jahil. Hai Amirul Mukminin, wallahi ma jawaza Umar rahina talaha. Demi Allah, ma jawaza. Tidaklah ma jawaza Umar, tidaklah Sayyidina Umar melewati itu ketika ia baca akan ayat tadi. Ya, Sayyidina Umar enggak melewati, maksudnya Sayyidina Umar tidak berbuat melampaui batas ketika membaca ayat tadi. Beliau dengarkan dengan seksama itu ayat. Apa tadi ayatnya? Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi, maafin aja. Sayyidina Umar maafin. Ya. Itu, dan itu orang jahil berpaling Sayyidina Umar, enggak mau ladenin. Jadi kita kalau begitu ketika menghadapi orang yang jahil, ya, sikap kita adalah maafin dan biarkan. Gitu. Sikap kita adalah maafin dan biarkan. Ini ilmu begitu berarti. Kalau ada orang jahil sama kita, berbuat jelek sama kita, berbuat jahil dan orang jahil, maafin dan biarkan. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala, dan adalah Sayyidina Umar itu seorang yang waqafan, berhenti di kitab Allah. Maksudnya apa? Ya. Beliau itu seorang yang sangat mematuhi kitab Allah. Umar bin Khattab.
rawahu al-Bukhari wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup aja deh ya. Nah.